Oke, buat teman-teman yang akan mancing atau mencoba empang di sini, nanti ada deskripsinya di bawah ini. Ini alamatnya teman-teman. Oke. Teman-teman semua, hari ini saya akan mengunjungi ini empang di Jalan Talas ya, ini daerah Pondok Cabe masih ya, dekat lapangan terbang. Ini empang ini saya juga baru pertama kali datang ke sini. Tapi saya nanti akan tanya-tanya ini sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini empang khusus untuk pemancingan kiloan apa-apa, Pak? Ini empang sebenarnya untuk apa ya? Pemancingan kelompok aja, rame-rame gitu. Ini enggak harian juga. Oke. Okay. Bukan lomba juga. Oke. Okay. Jadi ini ya untuk kelompok komunitas saja. Oh, kelompok komunitas ya. Jadi kita bisa, Pak, nanti kapan-kapan kalau seandainya kita mau apa? Ya mau sewa sistemnya jadi sistem apa? Ya, ya sistem sewa aja. Jadi teman-teman kelompok bisa patungan rame-rame terus sewa tempat di sini. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya. Hari ini saya mau mencoba empang ini. Kita lihat saja. Sepertinya ini airnya bagus sekali ya. Airnya bening. Padahal ini baru hujan, biasanya kalau hujan itu butek. Tapi airnya cukup bagus. Oke, nanti akan kita jajal dan kita coba. Pakai tegek saja karena ini hanya untuk mencoba. Ini sepertinya juga bisa dipakai ya. Ini semuanya yang ada di kolam ini adalah ikan emas ya. Oke teman-teman yang ingin datang kemari, silakan bawa teman-teman yang lain, silakan patungan ya. Ini jadi bisa patungan, misalkan teman-teman yang lain mau patungan untuk empang ini ada 10 orang, silakan bisa dipakai untuk bersama-sama. Oke. Dan dapetin jam 1 aja deh. Baru berapa bulan ini bukanya? Seminggu. Hah? Seminggu. Pemancingan ini baru sebulan ini, Bu. Baru bulannya. Baru satu bulan ya, Pak? Iya, tadinya mah empang begini. Biasa. Ini Bapak yang ini datang. Yang yakin aja orang pakai burung ya. Mancing burung. Teman-teman semua, ini adalah empang yang cukup lumayan bagus ya. Ini mungkin bisa buat referensi teman-teman
yang mau pancing ya, memancing ikan mas. Seandainya teman-teman ada 10 orang gitu ya, atau 12 orang, ini bisa dipakai ini teman-teman. Jadi sistemnya mungkin nanti teman-teman bisa patungan lah ya, patungan. Nanti teman-teman bisa mancing di sini ya, komunitas lah, komunitas teman-teman. Ini sudah tidak perlu kita khawatir ya, seandainya hujan lebat ini sudah ada saung-saungnya ya. Nah, seperti ini teman-teman, sudah ada saung-saungnya. Ini sudah ada lapak-lapaknya. Ini lapaknya kalau kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, ada 12 lapak. Silakan buat teman-teman yang ingin datang ke sini, nanti kita kasih alamatnya. Oke, buat teman-teman yang akan mancing atau mencoba empang di sini, nanti ada deskripsinya di bawah ini. Ini alamatnya teman-teman. Oke, salam mancing mania.